Saudara, hari ini terjadi aksi unjuk rasa warga Desa Palorejo, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barat Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Warga memprotes atas aktivitas blasting PT Mutu beberapa bulan yang lalu yang menyebabkan ratusan rumah mengalami kerusakan. Hari ini kita pantau di lapangan, warga memprotes pihak Dinas Lingkungan Hidup dan ini sempat terjadi bersih tegang. Nampak terpantau juga puluhan aparat kepolisian, TNI dan Polri untuk mengamankan aksi unjuk rasa ini. Situasi mulai tegang, sudah mulai bersih tegang pada pihak perusahaan masyarakat dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup. Kita saksikan di lapangan. Siap untuk dimediasi, itu siap. Tetapi masyarakat juga ingin tahu hasil daripada mediasi itu. Cuma aku tahu, kan? Nah, artinya ibu sudah ditugaskan ke sini bahwa kami sangat-sangat berterima kasih. Tetapi kalau dipindahkan ini belum ada hasil. Warga tetap bersikeras mau bertahan di jalur holding.